Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channelnya Oto Jadul. Kali ini saya ada di daerah Bekasi, tepatnya di daerah perumahan Galaxy. Saya mampir ke workshop interior namanya Javasit bersama pemiliknya Stefan. Halo. Nah, jadi saya kenapa kesini nih Stefan? Jadi gue cari-cari di internet, lagi browsing, cari-cari foto, nemu hashtag balik ke fabric. Oh iya. Yeah. Itu di kaos lu ya? Iya, okay. Balik ke fabric. Apa nih, pas gua cek, ternyata kok banyak ya foto-foto di Instagram lu yang ngomongin, memperlihatkan bahan-bahan fabric. Ya. Nah, makanya gua penasaran kesini. Siapa tahu pasti adalah teman-teman yang punya mobil tua, mobil retro, yang punya mungkin permasalahan lah seputar bahan fabric aslinya. Iya, okay. Betul-betul. Jadi, kita punya hashtag itu balik ke fabric. Itu perlu ditelaah, bukan kembali ke ori, beda. Kita mungkin di sini kalau bisa ngomong ori, mungkin hanya 90% ori. Oke. Karena katakanlah kita bahas CRV Gen 1, material tengahnya yang biru ini, saya ada. Tapi material polos pinggirnya, kita belum ada. Oke, ya. Jadi kita cari material alternatif yang at least warnanya sama. Semirip mungkin. Semirip mungkin. Okay. Saya banyak banget dapat pertanyaan di marketplace atau di jualan di Facebook, Tokped. Bang, kainnya Panther ada nggak? Nah gitu, bilang, ya kita bilang, ya belum ada. Kainnya Panther yang tahun berapa aja saya nggak tahu yang dimaksud gimana gitu kan. Jadi kita tuh lebih ke balik ke fabric. Jadi kalau mobilnya tua, ya interiornya bagusan fabric daripada kulit sintetis. Maksud saya itu. Nah, terus yang kedua soal balik ke fabric ini, nggak sedikit juga mobil baru yang pengen ngerasain fabric. Nah, seru tuh. Iya, jadi ini baru dapat di belakang tuh ada jok hitam, itu jok Evalia. Evalia baru. Nissan Evalia. Nissan Evalia. Cuman karena dia tuh orangnya yang punya tuh pecinta Recaro. Oke. Pecinta Recaro. Nah, terus dia pengen gimana caranya jok depan dia Recaro, jok belakang dia nuansanya tetap sama. Nuansanya sama. Nah, Recaro kan kebanyakan fabric-fabric tuh, cakep-cakep tuh. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, dibangunlah. Ntar kita bangunlah nih. Ini baru masuk nih tadi nih. Bakal apa? Motif apa? Nanti dia bakal pakai motif Evo CK4. Oke. Okay. Iya, jadi kesannya dia pengen ada biru-biru abunya gitu. Biru abu ya? Okay. Motif CK4. Jadi kombinasi jok depan Recaro, jadi banyak orang juga mau nambahin di interior belakang terutama jok baris 2. Tengah. Kalau dikasih kulit sintetis kan timpang banget. Iya. Seru banget sih. Sama, belum lama juga ada Fortuner. Belum Fortuner lama, Fortuner yang VNT lah. Tahun 2008 sampai 2010. Kan ada tuh interior fabric-nya. Iya. Ya kan? Nah itu ada kulitnya udah hancur, dia bilang bisa nggak balikin ke fabric? Ya bisa. Oke. Jadi nggak hanya mobil tahun 80-90, yang datang ke sini itu orang yang bosen sama kulit, pengen ngerasain fabric. Nah itu. Seru. Gitu. Javasit itu ceritanya berdirinya kapan dan fokusnya seperti apa? Oke. Jadi Javasit dulu namanya Auto Interior Renovation. Jadi dulu kita tuh dari 2004 sebenarnya udah ada, di Galaxy juga, cuman bukan di sini. Dulu kita dari 2004 sampai sekitar hampir 15 tahunan kita mainnya semua mobil. Katakanlah yang kayak Honda Brio, Avanza, Innova, itu kita tuh sama kayak trimmer lain. Kita mainnya yang kulit sintetis, microfiber. Karena mungkin kita mikirnya waktu itu harga masih oke ya. Harga kulit sintetis belum semahal sekarang ya. Nah, terus sampai suatu saat di 2015, itu saya sendiri sebenarnya jenuh. Kok kita kok main kok gini-gini aja, permintaan customer juga desainnya kok makin aneh-aneh aja. Banyak jahitan, banyak terlalu banyak potongan, which is dimana menurut saya sendiri itu nggak oke. Terus terang aja. Nah, jadi 2015, itu saya tercetus kenapa nggak kita main di kolam yang berbeda. Jadi kalau biasa kita main di satu kolam yang mobil-mobil baru, terus ada mobil baru kita harus tahu joknya tuh gimana, biar kita bisa modif. Kenapa nggak kita balik, kita main yang orang nggak punya, kita kembali ke retro. Retro itu kan kalau secara arti berarti 20-30 tahun ke belakang. Yes. Nah, di tempat saya sendiri di Bekasi, itu mobil-mobil retro itu sangat banyak. Terutama di Taman Galaxy ini. Ya, yang kayak Corolla DX, E36, dan juga
primadona sejauh ini apa Katana. Itu banyak sekali di sini. Nah, disitulah mulai dari 2015 sampai sekarang saya mungkin masih main mobil baru kayak Brio apa, tapi mungkin cuma untuk bantu teman aja. Jadi paling sebulan cuma satu. Tapi selebihnya tuh yang ngerjain kayak gini nih. Ini kan ada E36. Okay. Dia dari kulit asli mau dibalikin ke fabric. Okay. Malah mau dibalikin ke fabric. Jadi memang karena pasarnya ada, tapi belum ada yang nampung. Oke, okay. Jadi melihat pasar itu ya, melihat segmen retro itu ya. Iya, betul. Akhirnya mencoba fokus menjadi mencari fabric ya. Iya, betul. Mencari jenis-jenis fabric, hunting. Berbagai macam, hunting, belajar juga, iya. Tahu juga zaman dulunya mobil ini pakai fabric apa. Iya, referensi ke suhu-suhunya gitu. Oke, okay, itu menarik ya. Nah, soal hunting nih. Berarti gimana tuh cara hunting, kan sebenarnya nggak agak susah tuh ya? Iya. Untuk hunting barang yang memang sudah 20-30 tahun lalu mungkin itu seru ya sebenarnya ya. Kita hunting nggak mungkin di internet waktu itu. Iya. Pertama kali saya hunting 2015, itu nggak ada sama sekali kita cari, katakanlah yang ini nih. Fabric CR-V Gen 1. Kalau kita cari di Google, yang kebuka CR-V udah pakai MBTEC. Oke. Okay. Gitu. Nah, kemana saya nyari ini akhirnya? Naik kereta lah. Muter sekitar Jakarta. Katakanlah ke pasar-pasar yang bener-bener di pojokan, yang jual udah tua-tua gitu. Itu mereka masih nyimpen barang-barang ini. Oke. Okay. Masih ada. Iya, iya, iya. Masih ada. Itu ya, masih tersebar. Cuman nah, belakangan udah pindah ke daerah sih. Jakarta daerah. Udah sedikit. Oke. Okay. Nah, teman-teman di tengah kita ini ada tumpukan ya. Tumpukan namanya sampel kali ya. Sampel. Sampel fabric nih. Ini banyak banget nih. Nah, gambaran besarnya aja. Ini kira-kira yang lu tahu ya. Ini fabric apa aja? Oh, oke. Okay. Jenis mobil apa aja? Oke, okay. Kebanyakan di kita sebenarnya fabricnya yang aftermarket ya. Aftermarket? Oke, okay. Bukan aftermarket. OEM ya? OEM ada, tapi mungkin cuma 20%. Sisanya kita nemuin aftermarket. Aftermarket, oke. Okay. Kalau yang OEM, okay, yang tadi udah saya lihat nih, pertama yang ada CR-V Gen 1. Oke, okay, generasi pertama CR-V. Generasi 1, terus juga ada ini, CR-V yang AWD, yang Australia punya kalau nggak salah ya. Terus ada juga misalnya ini, Lancer Evo CK4. CK4. Okay. Terus juga Katana saya punya yang tahun 2000 sampai yang last edition saya ada. Tapi 2000, tahun, 2005 ya? Yang 90-an kita belum ketemu saat ini. Yeah. Jadi lucunya itu, kalau ada customer nanya, punya nggak kain Katana tahun 95? Saya bilang, belum ketemu. Kalau mau nunggu dulu. Nah, gitu. Oke. Ternyata lumayan juga ya, banyak ya. Dan kebanyakan mobil-mobil yang di... jual di sini ya, yang OEM ya, atau yang dirakit di sini ya? Yang dirakit di sini. Oke. Okay. Nah, yang aftermarket. Ini motifnya apa aja? Aftermarket, misalkan ya, kita punya motif ini. Motif ini saya namain sendiri, namanya Blue Flame. Ini motif. Namain sendiri. Ini motif paling disukain sama anak-anak E36. Oke. Okay. Apalagi yang E36 yang interiornya aslinya hijau. Karpetnya hijau. Ya kan, terus belakangnya hijau. Dia kebanyakan joknya udah diganti kulit hitam kebanyakan. Dan di tahun 2021-2022 ini, itu umur kulit mereka udah waktunya ganti. Gitu om. Mereka malas ganti kulit lagi karena kata mereka bau BMW-nya nggak dapet. Okay. Jadi mereka kembali ke fabric yang kayak begini. Okay. Mereka carinya tadinya kan M-Rain, M Tornado, M Hurricane, cuman itu overpriced. Overpriced. Okay. Kita sendiri nggak sediain karena mungkin di sekitar sini juga jual dengan harga segitu nggak akan ada yang beli. Oke. Okay. Gitu. Nah, kan kalau lihat teman-teman lihat di Instagramnya, kan gue juga lihat, itu kan banyak ya. Nah, boleh lu kasih tahu nggak kira-kira yang aftermarket? Contohnya aja, lu sebutin jenis motifnya seperti apa? Oke, okay. Kita buka contekan ya. Contekan, buka dong. Kita buka Instagram. Jadi kalau yang aftermarket bisa dilihat di kita tuh ada yang tadi, apa, yang Blue Flame. Oke. Okay. Itu cocok mungkin masuk ke mobil Eropa.
Terus ada juga yang saya namain sendiri lagi, itu Blue Line. Blue Line. Itu favoritnya di sini. Garis-garis. Garis-garis biru gitu. Hmm? Itu dia masuk ke YDM, masuk ke EUDM, itu masuk semua. Okay. Tinggal mungkin mobilnya harus ada kesan biru-birunya. Oke. Okay. Nah, terus terus juga ada juga saya kasih nama Wajik Hitam. Hmm. Wajik Hitam. Itu favorit orang kalau mereka pengen bangun OEM look. Nggak pengen terlalu banyak warna, pengen kesannya clean aja. Jadi dominasi warna hitam? Dominasi warna hitam. Oke. Okay. Hmm. Sebenarnya material ini banyak sekali di sini ya. Mau yang kayak mirip kayak Recaro Liman, yang kayak begini. Waduh, cakep itu. Terus ada yang kayak gini juga. Ini kan retro banget yang kayak gini ya. Cuman mungkin memang masih banyak yang belum saya upload ya. Intinya kalau fabric aftermarket di sini itu untuk mereplace fabric OEM yang kita nggak punya atau kita belum punya. Oke. Okay. Jadi orang katakanlah mau bikin Corolla SE Salon, ya. Ini apa? Bentar lagi saya bikin mobil itu. Dia kan kita nggak ada kainnya nih. Kita kainnya nggak ada. Jadi kita carikan alternatif yang mirip aja. Misalnya yang kayak begini, kuning begini. Ini kan mirip dia. Cuman memang kalau di SE Salon dia halus. Oh, cuman okay. Ini agak kayak karun. Agak kasar ya permukaannya ya. Oke. Okay. Ya, jadi memang alternatif begitu atau ini. Ini dapat teksturnya. Tapi warnanya nggak dapat. Oke. Okay. Nah, jadi kita harus realistis aja dulu. Gitu loh. Kalau memang barangnya nggak ada gimana? Ya kita cari alternatifnya. Jadi total ada sekitar berapa? 30 40 motif? Nggak pernah ngitung tuh. Mungkin tapi sekitar banyak loh ini. Hampir 50 motif ya mungkin. Hampir 50 motif, teman-teman. Jadi sebenarnya juga apa ya, sesuai keinginan juga ya, yeah. Punya mobil retro, mau punya konsep sendiri, tapi fabric, bahannya tinggal mix and match aja ya, sesuai temanya ya. Tinggal sesuai tema, tinggal kesini ngobrol aja dulu, okay. Mau dibangunnya kayak apa, nanti kan kita kan saling sharing. Akhirnya ketemu lah, oh cocok nih pakai fabric ini, biasa begitu saya jual. Oke, okay. Kita ngomongin budget ya, biaya, untuk... example lah, maksudnya contoh lah ya. Misalkan di sini di belakang ini BMW E36 ya. Itu satu interior. Depan, belakang, sama job. Door trim. Kira-kira kisarannya berapa? Kalau apa aja pekerjaannya? Kalau pakai fabric aftermarket atau fabric yang kita punya ini, rata-rata untuk ini aja ya, ini 3,5 juta. 3,5 juta apa aja? Jok sama door trim. Jok sama door trim. Door trim 4. Okay. Belum sama plafon ya? Belum. Okay. Plafon additional. Tapi biasa kita kalau kerja bedanya apa? Kita nanganin mobil tua nggak kayak nanganin mobil baru. Nah. Mobil tua biasanya apa? Bautnya selek, yeah. Recliningnya rusak. Betul. Terus ada juga busanya hancur. Itu udah termasuk servis di kita. 3,5 juta itu udah termasuk? Saya nyebutnya detailing rangka dan busa. Rekondisi ya, maksudnya rekondisi. Merapikan ya? Iya, itu udah termasuk. Tambah situ. Busa, terus servis-servis mungkin kecil-kecil, ya engselnya, katakanlah ada patah-patah, itu kita las juga. Oke, wah menarik. Sama nih. Apa ibaratnya catnya udah rada-rada hancur, sebisa mungkin kita bikin mobil keluar dari sini kayak baru keluar dari dealer, gimana sih gitu loh. Oke, jadi start dari 3,5 juta ya? Oke, startnya sih dari 2,5 sebenarnya. 2,5 juta? 2,5. Wah. Katakanlah kalau misalnya Starlet Capsule tanpa door trim, jok aja, 2,5 masih dapat. Oke. Ya, untuk mobil-mobil yang kecil-kecil begitu. Wah, menarik nih teman-teman. Soalnya ya kalau dilihat-lihat ya, banyak kan kalau kesulitan cari fabric itu beralih kan ke bahan semi kulit ya. Tapi kan ada rasa gimana ya, agak pengen lagi sih nyari fabric lagi. Teman kan susah gitu ya. Betul. Kebetulan di Java Seat ini ada sekitar 50 pilihan. Motif nih, pilihan macam-macam ya. Oke, siap. Nah, untuk pengerjaan, biasanya berapa lama? Kalau kita bicara mobilnya sehat, seger, dalam artian nggak ada patah, nggak ada apa tadi, cover itu paling 2-3 hari beres. 2-3 hari? Kecuali kalau kita perlu benah-benahin, ada patah-patah, apa tadi gitu, mungkin ya, minta waktu seminggu lah, satu mobil. Nah, ini kan ngomong-ngomong mobil tua ya, berarti kan pasti ada kendala ya, maksudnya karena umur ya, mungkin kalau kita buka, mungkin ada ketahuan maksudnya sobek atau maksudnya busanya udah terlalu tipis dan lain-lain, itu termasuk proses pengerjaannya sekitar waktunya 2-3 harian. Pokoknya
paling lama rata-rata sih seminggu. Seminggu ya? Kalau mobilnya kondisi bahan hancur. Kurang lebih seminggu. Kecuali hancur banget ya bisa lama. Siap. Karena ini teman-teman, siapa tahu nih bermanfaat nih informasi ini. Buat saya menarik banget. Karena pasti banyak teman-teman sana yang mencari konsep fabric itu. Dan seru-seru. Retronya itu ya. Hashtagnya balik ke fabric itu menarik. Balik ke fabric. Stefan, kalau mau kesini atau mau lihat-lihat, mau kepoin, Instagram boleh disebutin Instagramnya di mana, alamatnya, lengkapnya, dan atau kontaknya seperti apa? Ya. Instagram kita @javasit, JAVASEAT, nyambung. Terus kontaknya bisa hubungin saya aja langsung di 0813-800-11664. Kalau misal mau lihat-lihat fabric-nya, mau ngobrol-ngobrol, ngopi di sebelah, tinggal ke Google Maps aja, cari aja Javasit, pasti ada. Siap. Seru sih nongkrong di sini, nongkrong di Bekasi. Ini apa ya? Seru ya, tempatnya adem, terus ada tempat jajanan di sebelah. Nggak diduga kali ya Bekasi ada kayak gini. Oke, Van, makasih ya informasinya ya. Oke, siap. Siapa tahu nih bermanfaat buat teman-teman yang nyari bahan fabric ya. Siap. Oke, teman-teman terima kasih sudah nonton tayangan video ini. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan kita juga punya akun Instagram di @otojadul. Saya Randy Surya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.